Terjadi peristiwa kecelakaan di kilometer 375 wilayah Batang antara mobil tronton truk ditabrak dari belakang HIS. Sementara korban meninggal dunia 7, jumlah penumpang seluruhnya 14. Jadi seluruhnya sudah kami cek dan saat ini sedang dilakukan olah TKP. Oke, masih berlangsung olah TKP-nya Pak ya. Pak Agus, informasi yang kami dapatkan diduga pengemudi dari HIS ini mengalami kelelahan atau mengantuk. Benarkah demikian? Itu menjadi salah satu kronologi penyebab terjadinya kecelakaan maut ini. Ini masih dalam pendalaman. Jadi Polri penyidik dalam hal ini tentunya mendasari daripada hasil olah TKP. Olah TKP nanti akan kita dalami. Kita masih menduga apakah karena kelelahan, apakah karena ngantuk, atau mungkin kondisi kendaraan termasuk juga karena kecelakaan. Jadi dari hasil olah TKP, baik manual dan traffic accident analysis, nanti kita akan melakukan FGD dari stakeholder, sehingga pada saat kita kumpulkan dalam FGD, nanti akan kita sampaikan apakah ini diduga penyebab kecelakaan.